Ini mando yang sangat tua. Saya tidak bisa memperkirakan estimasi berapa tahun, tapi saya memang tidak tahu. Tapi menurut saya lebih dari 100 atau kurang dari 100. Mando Dayak Bahau. Seperti ini ukirannya, seperti mirip sangkang ya, bulu sangkang. Nanti dari kayu apa saya juga tidak tahu. Oke. Nanti kita akan buka, kita buka aja ya. Kita buka. Bismillah. Buka kainnya untuk melihat sulamnya atau lanjutan dari sulatnya, ulatnya, ulat atau sulat. Nah, ini kita lihat dari dekat. Dari rotan atau jangang ya, rotan sepertinya. Dari rotan, malonya ini sangat lama sekali, sampai kinclong begini. Ini sampai halus ya, saking lamanya. Dan ini juga ada tulang, ketahu tulang apa di lehernya gagang, lehernya sarung. Sarungnya juga ada sedikit pecah di sini. Memang tidak direstorasi. Ada 3 tembusar. Satu tembusarnya satu warna. Ada ukiran dari tulang. Ini bukan ukiran. Ini dari tulang atau tanduk. Hiasan tanduk. Tembusar kedua. Tembusar ketiga. Dan ini semua sudah hampir keropos. Tidak ada, ini masih ori 100% ya, masih asli. Tidak ada anak pisaunya. Belawitnya juga seperti ini. Masih ori. Ini ada motif kayu. Oh, ini bukan motif, ini bekas ikatan. Jadi kelihatan seperti putih kuning ya. Ini sangat tua ini. Mando sangat tua. Mando Dayak Bahau katanya. Modelnya oleh sangka ya. Bagus. Ciri khas lama seperti ini. Tanduk-tanduk lama. Tidak ada koin yang menempel. Di sini ada ukirannya di ujung lehernya kumpang. Ada ukiran seperti ini. Kita akan lihat bilahnya. Di sini bau dupa. Kasih dupa sama Bang Wawan. Bang Wawannya lagi keluar, lagi ngirim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia penampakan dari bilahnya. Kita ukur panjang langsung aja dari sini. Panjangnya kurang lebih kalau bilah-bilah lama itu ya 44 cm. Dan bilahnya seperti ini. Kalian bisa memberikan ini estimasi berapa puluh tahun. Dia sangat cantik ukiran di sini ya. Saya suka ukirannya ini.
kembangan bunganya ini ada satu, dua, tiga, kepalanya satu aja yang terbentuk di sini. Biasanya ada dua atau tiga ya, di satu berukiran seperti ini. Dan belakangnya berkolong di sini, masih berkolong. Sangat sangat bagus sekali ini. Ini kalau di amplas atau dibersihkan sampai mengkilap sih bisa, tapi menurut saya jadi kurang kurang bagus ya kalau mandu-mandu tua dibuat mengkilap itu. Tapi memang tingkat keasliannya seperti ini aja, maksimal untuk membersihkan dari karat-karat ya. Kita cukup diolesin dengan minyak minyak dari Singer, mesin mesin jahit yang buat olahan lucip itu. Seperti ini, sangat bagus, ini sangat luar biasa. Saya baru tahu, baru memegang, oh baru dua kali saya memegang mando dari Dayak Bahau yang dulu ada di oleh bapak itu, yang sekarang mungkin masih ada ya. Ukirannya juga bagus, Dayak Bahau. Dan ini tidak ada anak pisaunya. Ini masih sudah rusak nih, pecahnya sampai di sini ya. Pecahnya sampai di sini. Di sini ya. Ini pecah sudah ini. Di sini. Dari sini pecah. Sini. Tidak diganti. Oh, dari sampai sini pecahnya. Di sini. Tapi masih bisa untuk menyimpan. Dan ini tidak ada ikatan untuk anak sarungnya anak pisau, cuman ikatan dari sini aja, sisa tersisa seperti itu. Ini estimasi ya 100 tahun mungkin ini ya, kurang lebih 100 tahun. Bagi yang minat mando ini, mando tua ini, silakan komen atau langsung japri aja. Ini juga sebenarnya ada temennya ini. Ada teman seumuran atau mungkin kurang lebih lah, tapi lebih agak-agak sama, agak sama modelnya. Kalau ini model seperti model sangka, kalau yang bergaya benua. Nah, ini yang masih kelihatan lebih muda dari ini, lebih muda ini daripada ini. Ini Dayak benua. Ini ya seperti ini. Ini juga nggak ada anak pisaunya, juga tidak ada. Ini semua masih ori, bawaannya pabrik, bawaannya zaman dulu, tiga tempusar juga. Dan cuma ada ukiran ada di sini. Satu warna dari sulatnya. Ini rotan, selamanya rotan zaman dulu seperti ini, sederhana, malonya seperti ini. Kita lihat, nah, bilahnya kurang lebih 44-45, hampir sama seperti ini. Ini bilah tua juga, sama-sama tuanya. Tapi ini sepertinya lebih muda daripada yang tadi. Ada dua saudara lah, bilang bisa saya katakan saudara karena hampir hampir sama model, tetanggaan, hampir sama, warnanya juga sama, umurnya kurang lebih lah. Tapi sepertinya masih tertuaan ini. Dan model stylenya juga kurang lebih sama, walaupun ini Dayak Bahau dan ini Dayak Benua, tapi sama-sama kasta atau tingkat kastanya itu tingkatnya sama seperti ini.
Luar biasa, tiga tembusar, sama-sama tiga tembusar, kayunya sama-sama tua, dan sama-sama mempunyai satu ukiran, yaitu di leher sarungnya. Nah, ini hampir sama ini, memang kembar nih. Jangan-jangan ini berjodoh nih, harus dibeli dua-duanya agar bisa menyatu energi dari kedua mando ini menjadi luar biasa. Bagaimana kalau saya pegang dan Anda lihat, saya mempunyai dua mando seperti ini. Ini bisa untuk ke acara atau sebagai pusaka. Yang satu masih bagus, hampir masih bagus umpangnya. Kalau ini sudah agak pecah, sudah kalah umpangnya, karena tingkat umurnya juga sudah melampaui batas usia dari kayu ini. Karena ini terbentur oleh alam ataupun melapuk oleh zaman. Seperti itu ya. Bagi yang berminat, silakan kontak nomor telepon ini. Ada di sini, japri atau komen, nanti saya jawab lewat WhatsApp. Ini saya kasih clue aja harga yang ini. Yang ini. Ini 2,5 mas ya. Yang ini harga mahal 2,5. Dan ini pastinya karena lebih tua. Ya, bisa nanti silakan japri aja ke nomor saya atau nomor Mas Wawan dengan kode atau screenshot video ini untuk dikirimkan di japri ini harga berapa seperti itu. Karena kadang kita numpuk-numpuk WA ya, nggak terbaca, lupa-lupa video yang mana yang ditanyakan kalau tidak dilengkapi dengan screenshot. Oke, cukup sekian informasi dari saya tentang mando tua ini, mando kembar ini, bukan kembar siam tapi saudaraan. Mungkin bisa salah satu menjadi milik kalian, menurut kalian bisa menjadi referensi yang baik. Semoga informasi ini bisa membawa manfaat dan menambah referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.